Halo Francis, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya. Dimanapun kalian berada, semoga dilancarkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, banyak sekali teman-teman ya bilang bahwasanya saya itu masih banyak rahasia-rahasia tentang YouTube ya, trik-trik kayak gitu. Dan apalagi katanya bahwasanya abang ini bikin channel YouTube banyak, tapi kok pada maju channelnya gitu ya. Bahkan yang udah jam tayang pun channel-channelnya itu berkembang juga gitu ya. Triknya apa nih gitu ya, bikin channel YouTube dari nol sampai bisa gajian tiap bulan. Nah, sebenarnya teman-teman ini harus kalian perhatikan, apalagi YouTuber pemula sama yang udah jago pun ya, karena ini emang penting banget ya buat teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung saja, let's go. Oke, rahasiaku beginilah tahapannya membuat sebuah akun channel YouTube dari nol sampai bisa gajian ya. Pertama teman-teman, siapkan dulu akun email. Email ini yang mau kita jadikan akun YouTube-nya. Nah, ini khusus ya, email khusus. Iniin. Nah, terus teman-teman bikin email 100 email buat di PC ya, 100 email. Dan ketiga, teman-teman bikin 10 video. 10 video. Nantinya kita akan gaskui gitu ya, bikin akun channel YouTube. Nah, dari tahapan ini, teman-teman perhatikan dulu. Di sini, email ini, yang satu ini, sebelumnya teman-teman daftarkan menjadi akun YouTube. Yang saya maksud untuk akun Gmail yang sudah dikaitkan jadi akun YouTube kayak gini. Nah, ini perhatikan ya teman-teman, banyak sekali akun email yang saya buat untuk satu HP ini. Jadi gini teman-teman ya, ini saya contohkan untuk mengaitkan akun YouTube, istilahnya udah jadi akun channel YouTube. Nah, di sini kan sebelumnya itu ditambahkan menjadi akun. Di sini teman-teman tinggal klik aja, terus tinggal tambahkan akun. Nah, jadilah seperti ini ya. Kalian paham lah ya. Nah, ini tuh kasih jarak ketika udah dikaitkan menjadi akun YouTube ya, akun YouTube gitu ya. GT lah. Nah, teman-teman, ini tunggu selama 1 bulan. Nah, ini yang saya rahasia saya ya. Rahasia saya ditunggu dulu si emailnya menunggu 1 bulan. Baru setelah itu teman-teman upload 10 video. Tapi uploadnya itu secara berurutan ya, nanti saya kasih tahu. Nah, ini pun teman-teman siapkan email ya, 100 email. Ini buat di PC yang seperti saya kayak gini. Tapi tetap ini emailnya dikaitkan menjadi akun YouTube, yang nantinya kita akan gunakan lagi email ini menjadi akun YouTube kita ya. Jadi ketika kita pengen punya akun YouTube lagi, terus kalian buat lagi channel YouTube ya, terus teman-teman tinggal upload-upload aja gitu. Nanti kita akan garap lagi email ini. Nah, si email ini kita akan gunakan untuk main Oplos. Ini untuk di PC ya, untuk di PC. Dan keempat, teman-teman siapkan minimal 20 email. Email di handphone ya, di HP ini tulisannya agak jelek, gak apa-apalah ya. Yang penting ini bermanfaat buat teman-teman, karena susah juga nulis kayak gini. Nah, 20 email ini dari satu handphone, cukuplah satu handphone. Nah, dari satu handphone ini teman-teman ya, main oplos video itu per 1 jam, satu email per 1 jam. Jadi mainnya kayak gini, satu email. Nah, teman-teman itu gunakan oplos video. Itu entah mau dari penelusuran atau dari channel teman-teman gitu ya, lalu dioplos dengan channel orang lain. Cara oplosnya kayak gini, saya kan udah kasih tahu ya, 3 banding 1 banding 3 banding 1 banding 1 dan seterusnya. Oke, nah kayak gini, ini selama 1 jam buat 1 email. Setelah itu teman-teman ganti lagi dengan email berikutnya ya. Ini kan email pertama, nanti email kedua. Ini secara manual ya, nggak pakai tonton nanti. Jadi kita manual ngepushnya ini dari 20 email untuk di handphone ini. Nah, kan di sini teman-teman sebelum itu kan upload dulu nih. Nah, teman-teman tuh upload videonya kayak gini. 10 video ini dari akun Gmail yang kita khususkan ini buat akun YouTube kita. Jadi teman-teman itu jadwalkan per hari, contoh. Satu hari jam
8 contohnya ya, jam 8 tentang konten masak lah gitu contohnya ya, masak gitu. Nah ini kontennya konten masak. Nah teman-teman, ini besoknya hari kedua teman-teman jam 8 lagi upload video. Sistem YouTube itu lebih tertarik ke channel yang istilahnya konsisten kan. Kalau konsisten upload setiap hari, itu pasti bakal direkomendasiin oleh pihak YouTube-nya, oleh sistem YouTube-nya itu ya. Nah, lakukan teman-teman ini video ini ya. Jam 8 sama ini, jam 8. Lakukan teman-teman ini setiap hari selama 10 hari ya. Karena kita udah persiapkan 10 video ini. Dan ingat, video-video ini yang kita siapkan itu adalah video yang satu tema atau satu niche. Contoh kali ini kan masak. Jadi masak semua. Siapkan 10 video. Terus setiap harinya teman-teman upload di jam yang sama. Jadi bisa dijadwalkan ya. Tinggal jadwalkan aja sebelum upload itu. Setelah upload jadwalkan lagi buat besoknya jam 8 lagi selama 10 hari. Deh. Sama 10 hari. Nah. Lalu apa yang kita lakukan ketika udah dipersiapkan untuk semuanya ya. Jadi kalau teman-teman udah upload nih 10 hari ini ya, si videonya yang 10 video ini, lalu teman-teman langsung digas oplos. Oplosnya ini mau di HP atau mau di PC, sama aja lah. Jadi digas barengan gitu ya. Di PC teman-teman itu pakai tonton nanti aja, pakai tonton nanti sebanyak 100 email. Ya ini sebenarnya tergantung dari kekuatan si PC-nya tersebut ya, atau laptop tersebut. Kalau misalnya teman-teman cuma kuat 10 email atau 10 tab, oke, kalian gunakan itu aja, yang semampunya aja. Kalau saya kan bisa lebih ya gitu. Jadi kalau saya dibanyakin, ini untuk apa? 100 email di PC. Jadi itu untuk meningkatkan traffic dari setiap video. Nah, kalau teman-teman sadari gitu ya, saya gempur itu untuk oplos ini adalah untuk meningkatkan semua traffic dari setiap videonya. Jadi kan ada panah nih. Di setiap video itu kan ada retensi penonton gitu ya. Jadi lamanya penonton terus view. Nah, situ kan ada panahnya itu untuk naik hijau. Kalau naik hijau kan itu bagus ya. Otomatis si algoritma ini lebih tertarik lagi ke video-video kita gitu. Nah, saya gunakannya kayak gini, digempur sama 100 email di PC sama di handphone. Di handphone kan manual, itu nyantui aja lah gitu ya. Di handphone juga kita gunakan. Jadi dari aplikasi HP-nya juga nyantul gitu ya. Terus dari PC-nya juga secara browsernya gitu ya. Itu nyantul juga. Jadi mantap gitu. Bahasa setiap video-videonya itu berjalan terus dan mendapatkan algoritma YouTube. Contoh kemarin ini ya, story Nur Kahfi bisa berkembang itu karena saya melakukan seperti kayak gitu juga. Nah, emang sih ada beberapa tahapan untuk lebih cepat lagi ya. Itu bisa kalian menggunakan jasa YouTube. Cuma kan kalau jasa YouTube kita belum tahu. Istilahnya kan kalau subscribernya tembakan, itu kan nggak mungkin istilahnya si subscriber ini menonton terus channel kita. Karena itu hasil tembakan. Nah kita pun di sini, saya pribadi gitu ya, saya juga main tembak juga buat subscribernya menggunakan 100 email ini. Jadi itu adalah pemancing. Jadi sebenarnya totalnya itu 120 email ya. Jadi 100 email untuk di PC, 20 email untuk di HP. Nah 120 ini saya pancing nge-subscribe ke channel saya di main oplos ini. Yang nantinya ini untuk menarik para penonton yang lain. Nah setiap hari teman-teman, setiap harinya teman-teman tinggal gas terus main oplos video, tonton terus bikin email lagi, lakukan gitu lagi, subscribe lagi. Ini kalau secara istilahnya manual ya, tanpa jasa subscriber sama jam tayang. Itu lama-kelamaan bakal naik si channelnya. Itu yang saya lakukan. Karena apa? Setiap videonya, trafiknya itu hijau semua. Naiklah ke atas ya. Coba deh teman-teman, kalau penonton setia saya, ini pasti udah paham ya. Di setiap tutorial-tutorial saya, banyak videonya itu yang trafiknya naik-naik. Karena saya gempur kayak gini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman para YouTuber pemula ya, khususnya biar teman-teman itu lebih semangat lagi, lebih paham lagi tentang YouTube. Dan jangan lupa teman-teman sebelum terjun ke dunia YouTube atau sosial media lain, teman-teman pelajari dulu tentang sosial media itu. Oke,
sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.